Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menghilangkan gatal-gatal di selangkangan yang diakibatkan oleh jamur. Tidak hanya wanita ataupun laki-laki yang mengalami gatal-gatal di selangkangan. Nah, yang pertama kita butuhkan atau yang harus kita siapkan adalah kunyit bubuk. Kunyit bubuk bisa kita dapatkan di pasar ataupun di warung-warung terdekat sudah banyak dijual ya. Kunyit bubuk sangat dikenal sebagai obat anti peradangan. Dan tentu ini sangat baik sekali ya guys untuk menyembuhkan penyakit gatal-gatal kita ya guys. Selanjutnya bahan yang kita butuhkan adalah garam secukupnya. Gunakan garam dapur. Kemudian setelah itu kita tambahkan sedikit air hangat ya guys, supaya kedua bahan ini bisa larut, keduanya tercampur dengan baik ya guys. Kemudian kita aduk-aduk hingga hampir berbentuk seperti pasta ya guys. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini, kemudian aktifkan tombol loncengnya ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru di channel kita ini ya guys. Dan juga agar channel ini bisa tetap terus menyajikan informasi yang kalian butuhkan. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung mengaplikasikan atau memakai kunyit ini ke area selangkangan yang gatal ya guys. Dan perlu kalian tahu, selangkangan yang gatal biasanya diakibatkan karena orang tersebut sehabis dari kamar mandi biasanya tidak mengelap sampai kering selangkangan mereka ya guys. Cukup sekian dulu video dari saya ya guys. Semoga keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari saya. Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya ya guys, supaya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.